Kesetiaan rakyat Thailand kepada raja tiada berbelah bagi. Menjelang upacara pembakaran mayat diraja mendiang Raja Bhumibol Adulyadej pada 26 Oktober ini, rakyat Thailand mempunyai cara tersendiri bagi menyatakan rasa taat setia mereka kepada raja dengan menanam bunga Doreang. Bunga Doreang atau dikenali di Malaysia dengan nama bunga tahi ayam yang berwarna kuning kini menjadi pilihan untuk ditanam sekitar kawasan rumah, kedai maupun pejabat. Saksikan bingkisan khas disediakan oleh wartawan rakan NX, Tuan Dania Meringik. Suasana di Bangkok ketika ini agak sibuk dengan persediaan dan raptai terakhir bagi upacara pembakaran mayat diraja mendiang Bhumibol Adulyadej yang akan berlangsung selama 5 hari mulai 25 Oktober. Dengan upacara sebenar pembakaran mayat dijadual pada 26 Oktober, raptai menyaksikan perarakan membawa bekas abu mayat diraja dari Grand Palace berhampiran Sanam Luang, lokasi upacara bersejarah dan penuh tradisi itu. Di sebalik upacara rasmi di Bangkok, rakyat Thailand juga menzahirkan rasa kasih sayang mereka kepada mendiang Raja Bhumibol dengan menanam bunga Doreang. Bunga itu kini ditanam di sekitar premis kerajaan, swasta maupun kawasan rumah. Pokok bunga tahi ayam yang ditanam di seluruh Thailand pada saat ini termasuk juga di wilayah Pattani dan lain-lain di selatan Thailand untuk menunjuk kesetiaan rakyat terhadap Duli Maha Mulia Raja Rahmat ke-9 yang telah mangkat genap setahun yang telah lepas. Bagi mereka, warna kuning pada bunga itu simbolik kepada baginda. Dia pergi pergi untuk menghormati Pahlawan Rajakan ke-9. Kerana kita adalah rakyat dari Pahlawan Rajakan ke-9. Dan kita juga menghormati Pahlawan Rajakan ke-9. 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 Kita juga menghormati Oleh demikian, permintaan terhadap bunga Doreang juga meningkat. Sempan Cita Wanit, seorang pemilik kedai perabot di Pattani, mengambil keputusan bagi menjual pokok bunga Doreang sempena upacara bersejarah itu. Dia telah menanam kira-kira 150,000 pokok bunga berkenaan untuk dijual dengan harga sekitar 50 hingga 150 baht bagi sepokok. ที่สุดเลยค่ะที่สุดเลยแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตที่ปลูกด้วยแล้วก็เป็นความตั้งใจอันสูงสุดที่คิดจะทำเฉพาะงานนี้นะก็คือการปลูกดาวเรืองก็เพื่อต้องการใช่เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ ก็อาจจะเป็นกระแสเฉพาะช่วงนี้ของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9ด้วยค่ะ Tambahnya, jualan bunga Doreang semakin laris pada seminggu sebelum upacara berlangsung. Pelanggannya terdiri daripada individu, pejabat kerajaan, swasta dan sekolah. Mendiang Raja Bhumibol 89 mangkat pada tahun lepas setelah menduduki takhta selama 70 tahun. Putra baginda Raja Mahawacirarongkorn dinamakan sebagai pewaris takhta menggantikan ayahanda baginda dan upacara pertabalan dijangka berlangsung tahun ini.